Dari data ini ada penambahan 10 kasus dan 2 kasus kematian. Namun, 10 kasus ini dan 2 kematian ini adalah kasus yang lama terlambat dilaporkan yang terjadi pada bulan September dan awal Oktober tahun 2022. Jadi bukan kasus baru ya. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal, tidak ada pasien baru sejak tanggal 22 Oktober yang lalu.